Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan berbagi lagi video yang lama ya, dulu ya. Nanti tak taruh di deskripsi ya, buat teman-teman. Ini selama saya rawat yang terakhir dapat mikat di daerah Pati ya, di daerah Pati Sukolilo, daerah makam. Nah, ini sudah saya rawat hampir 4 bulan ya. Berapaan dulu dulu? Yang dulu-dulunya itu bulunya coklat ya, coklat. Coklat banget. Dan ternyata ini kembali normal lagi dulu. Tapi selama 4 bulan saya rawat, ini yang sayapnya ini belum belum apa namanya, belum kembali normal dulu. Yang sebelah sayap, kalau dada punggung atas ya, punggung atas sama ekor udah kembali normal, tapi yang sayap itu masih kecoklat-coklatan gitu dulu. Kita akan ambil video dan saya akan dekatkan ya dulu ya, biar kamu salah paham. Nanti saya akan balik videonya atau kameranya, nanti saya lihatkan dengan jelas burung ini atau burung berkaturangan atau tidak. Nanti teman-teman yang tahu tolong isi kolom komentar ya dulur-dulur ya. Oke, kita akan ambil ya dulur ya, kita akan ambil burungnya. Ini yang dulu saya mikat terakhir waktu setelah libur mikat. Masih-masih mikat saya ambil terakhir di makam Sukolilo. Kita akan ambil. Itu sayap ekor itu warnanya coklat seperti cappuccino gitu. Nah ini yang masih tertinggal. Nah, selama 4 bulan itu belum tumbuh normal lagi dulur. Nah, seperti ini saya dekatkan. Nah, seperti ini ya dulur. Ini burungnya. Ini yang saya dapat dari makam Sukolilo ya. Ini yang saya dulu, ini warnanya coklat, warna coklat, tetapi sekarang ini udah menjadi normal lagi dulu. Nah, seperti ini. Nah, dan yang satu seperti ini dulu. Nah, kita akan buka seperti ini. Nah, sama kan, sama ini. Ini yang sebelah kiri, tadi yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini warnanya coklat, coklat. Nah, seperti ini ya dulu ya. Nah, ini dulu dapatnya coklat semua. Ada videonya, nanti saya akan tak taruh di link atau di deskripsi ya, burung ini ya. Burung ini dari makam Sukolilo yang dulu itu. Ini saya rawat sudah hampir 4 bulan ya, suaranya ya lumayan, tapi dapatnya itu unik gitu dulu. Tapi ya ternyata burung ini ganti bulu, cuma sayapnya ini belum ganti bulu dulu. Nah, ternyata ini pergantian bulu seperti itu. Dulu ini coklat, coklat semua sama ekor, coklat semua sampai kepalanya pun dulu coklat. Dan ternyata ini pergantian bulu, cuma ini kan sayapnya belum tuntas.
Tapi ya alhamdulillah, ini saya dapat dari makam Sukolilo, dikasih kenang-kenangan guru makam satu dari Pati, ya Pati Sukolilo ya. Ada videonya, nanti saya akan tak taruh di deskripsi ya dulur ya. Ini ekornya ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 wajar ya. Tunggu lagi satu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.